Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bertemu lagi. Kita akan belajar tema 2. Bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, kemarin kita pernah belajar lagu berdayung di pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 1 yang ada di video sebelumnya. Masih ingatkah lagu berdayung? Lagu berdayung bersyair dan lagu dari Ate Mahmud atau ciptaan dari Ate Mahmud. Nah, perhatikan di sini. Kenapa kok ada garis biru bergelombang, Bu? Dan di sini kenapa nggak bergelombang, tapi berwarna lurus merah? Nah, sekarang akan Ibu jelaskan. Perhatikan tanda dinamikanya. Tanda yang bergaris merah berarti dinyanyikan keras. Sedangkan tanda yang bergelombang berwarna biru berarti dinyanyikan dengan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Di sini ada ciri-ciri apa ya? Aku adalah sebuah benda. Bentuk segi empat. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, di sini merupakan ciri-ciri apa, anak-anak? Coba diperhatikan gambarnya. Iya, di situ ada gambar kertas. Jadi kertas digunakan untuk menulis. Kemudian juga bisa digunakan untuk beragam bentuk dengan cara dilipat. Aku membentuk pesawat, bentuk burung, dan lain sebagainya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tulisan tegak bersambung. Nah, anak-anak nanti bisa menuliskan di buku temanya dengan huruf tegak bersambung. Sekarang kita menjawab bersama ya. Benda apakah yang dimaksud? Apa tadi bendanya? Ciri-ciri benda apa? Iya, kertas. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Iya, saya punya. Hampir semua anak pasti memiliki kertas ya, karena kalian belajar menggunakan buku dan buku itu di dalamnya terbentuk dari kertas. Bagaimana bentuknya?
Ayo coba bagaimana bentuknya tadi di bacaan ada. Iya, ada yang segi empat, ada yang persegi panjang, dan lain sebagainya. Apa kegunaannya? Tadi kegunaannya apa aja? Untuk menulis sesuatu juga bisa untuk dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Dan untuk contoh benda yang basah adalah air. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan menyerupai botol. Nah, anak-anak perhatikan di sini, setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi. Yang pertama, halus. Halus itu berarti licin, lembut, atau tidak kasar. Kemudian kasar berarti kesat atau tidak halus. Kemudian basah. Basah itu artinya mengandung air. Tetap, tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kemudian berubah berarti berbeda dari semula. Nah, di sini ada sifat-sifat benda, yaitu ada gambar kertas, ada batu. Dan perhatikan di sini alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada kertas, yang kedua ada batu, yang ketiga piring, yang keempat gelas. Nah, di sini sudah ada semua ya. Ada kertas, ada batu, ada piring, ada gelas. Nah, ini apa kegunaannya? Nah, di sini kita lihat cara kerjanya, yaitu yang pertama, letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Nah, di sini anak-anak bisa mempraktekkan ketika kertas diletakkan di atas lantai, kemudian dipindahkan ke dalam piring, apakah itu bentuknya berubah? Iya, tidak berubah, bentuk kertas tetap. Karena apa? Kertas merupakan benda padat. Kemudian
Ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Nah, coba anak-anak, batu yang dipindahkan ke dalam gelas yang awalnya di atas meja, apakah bentuknya berubah? Iya, tepat sekali. Tidak berubah, batu bentuknya tetap. Karena batu juga merupakan benda padat. Nah, berdasarkan kegiatan ini, tadi yang sudah anak-anak jawab di atas, cara kerjanya sudah, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, kesimpulannya dari kita sudah belajar tadi apa ya? Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. 2. Kertas dan batu adalah benda padat. Yang ketiga, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Kertas, batu, piring, dan gelas adalah benda padat. Benda padat, walaupun dipindahkan tempat, bentuknya akan selalu sama dan tidak berubah. Nah, di sini Lala punya contoh benda padat yang terbuat dari kertas yang dibentuk menjadi kapal. Nah, di sini ada dua warna kapal, yaitu warna biru dan warna merah. Nah, di sini di kotak yang pertama itu kapal biru jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. Kapal merah jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3. Iya, berarti ada 3 dan 3. 3 tambah 3. Nah, dalam bentuk perkaliannya, 2 kali 3. Kenapa 2 di sini? Anak-anak bisa mengulang lagi belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 di video sebelumnya. Nah, 2 di sini, 2 kali 3 itu nilai 2 berasal dari ada berapa kotak di atas atau ada berapa nilai 3 ini? Iya, 2. 2 kali 3, kenapa 3? Karena di setiap kotak ini jumlahnya adalah 3 perahu. Nah, 2 kali 3, 6. Diingat kembali, perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, ada lagi di sini. Contohnya, 4 tambah 4 tambah 4. Karena di setiap kotak terdapat 4. 4 apa? 4 batu ya ini ya. 1, 2, 3, 4. Di sini taruh 4. Kemudian di kotak nomor 2 juga 4.
tak nomor 3 juga 4. Dalam bentuk perkaliannya berarti ada berapa angka 4? Ada 3 dikalikan 4. Dalam satu kotak itu terdapat masing-masing 4. 3 kali 4 berapa? Nah, kalau dalam penjumlahan berulang, bisa menggunakan penjumlahan berulang itu dengan cara 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Hasilnya sama seperti 3 kali 4. Nah, lagi satu lagi. Di sini ada batu masing-masing berjumlah 3. Ya, di masing-masing kotak berjumlah 3. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi berapa? 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Nah, sekarang dalam bentuk perkaliannya, yaitu ada berapa angka 3 atau ada berapa kotak di atas, yaitu ada 4. 4 kali 3, karena di setiap kotak terdapat 3 batu. 4 kali 3, 12. Nah, anak-anak bisa berlatih di halaman 26, yaitu ayo berlatih nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan nomor 5. Dikerjakan dengan baik agar bisa mengerjakan dan hasilnya tentu benar dan sempurna. Kemudian kita akan masuk di pembelajaran 4, yaitu sifat-sifat benda. Kemarin ini kita juga belajar di pembelajaran sebelumnya, alat dan bahan yang diperlukan. 1. Kelereng. 2. Air. 3. Pensil. 4. Sirup. 5. Minyak. 6. Gelas. 7. Botol air mineral. Cara kerjanya, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kemudian, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. 7. Kemudian masukkan sirup ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas, amati apakah bentuknya berubah. Setelah itu, masukkan minyak ke dalam botol air mineral, perhatikan bentuknya. Pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas, amati apakah bentuknya berubah. Nah, nanti setelah mempraktekkan, anak-anak bisa mengisi kolom di bawah ini, yaitu nama bendanya kelereng, bentuk benda tetap atau berubah. Nah, setelah anak-anak
mempraktekkan misalnya kelereng dimasukkan ke dalam gelas, itu kelereng akan berubah apa tetap? Nah, nanti anak-anak bisa mencentang di bagian bentuk benda. Nah, kesimpulannya, setelah anak-anak mengerjakan yang tadi, yang bentuk benda itu tetap atau berubah, anak-anak bisa menuliskan kesimpulannya ya. Nah, kelereng itu adalah benda padat, dan pensil juga benda padat. Tidak akan pernah berubah bentuk dan ukurannya, walaupun berpindah tempat. Nah, dari sini sudah kelihatan, berarti anak-anak mencentang yang mana? Yang tetap atau tidak berubah. Kemudian dua, kelereng dan pensil adalah benda padat. Iya, tadi sudah disebutkan karena tidak berubah, berarti kelereng dan pensil adalah benda padat. Kemudian sifat benda padat adalah tidak akan pernah berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Nah, di sini ada gambar kelereng. Nah, kelereng ini jika dipindahkan kemanapun, ke tempat apapun, bentuknya akan tetap karena kelereng adalah benda padat. Nah, misalnya kelereng dimasukkan ke gelas atau ke botol mineral. Apakah berubah? Tidak akan pernah berubah. Kelereng ya bentuknya akan tetap seperti kelereng. Nah, kemudian ini sirup. Ada sirup dipindahkan dari botol ke gelas. Nah, itu bentuknya berubah karena air adalah air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Kemudian ini minyak. Minyak dari botol kemasan plastik. Ada yang botolan juga, kemasan botolan ini bentuknya akan berubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Dan ini ada pensil yang dimasukkan ke dalam gelas juga bentuknya tetap karena pensil merupakan benda padat. Nah, nanti anak-anak bisa mencentang di poin nomor 11. Bacalah teks percakapan berikut. Nah, di sini ada percakapan. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair dan bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, dari percakapan ibu dan adik di atas, kesimpulannya adalah air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di buku siswa halaman 32 dan 33, nomor 1, 2, 3, dan 4, di situ anak-anak bisa menjawab
Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Nah, tadi ada, udah Bulala jelaskan. Kemudian poin kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Nah, itu juga sudah ada juga. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Nah, itu bagaimana? Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Nah, tadi ada semua ya anak-anak. Mudah sekali. Anak-anak pasti bisa. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekian dari Bulala. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.